Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A, Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo terendam banjir. Setelah hujan yang mengguyur wilayah tersebut selama 3 jam pada Rabu 19 Juni. Banjir dengan ketinggian air hingga 50 cm tersebut menggenangi sejumlah wisma atau kamar hunian warga binaan pemasyarakatan, halaman, masjid, klinik kesehatan, dan kantor lapas. Dalam pengawasan petugas, warga binaan secara bergotong royong menguras dan membersihkan air hingga lumpur yang terbawa oleh banjir tersebut. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Lapas Kelas 2A Gorontalo, Yarham Pantu mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengamankan peralatan kantor, klinik, hingga barang warga binaan agar tidak hanyut atau tergenang air. Hujan yang mengguyur ada sekitar 3 jam, memang ada beberapa wisma hunian yang tergenang air, namun pada saat ini alhamdulillah air sudah mulai surut. Adapun beberapa tindakan yang kami lakukan, mengerahkan warga binaan untuk mengamankan barang-barangnya yang berada dalam wisma-wisma hunian agar tidak terendam banjir, sehingganya kejadian banjir ini cepat dapat kita atasi, karena mungkin hanya sekitar 3 wisma hunian yang tergenang sama ruang perkantoran, ruang perawatan yang tergenang. Namun sampai sekarang sudah teratasi. Dalam kondisi situasi lapas juga aman, kondusif, dan terkendali. Yarham menambahkan kondisi drainase jalan yang tersumbat dan tidak mampu menampung air hujan yang berada di depan lapas juga menyebabkan air tidak mengalir dengan baik sehingga tergenang ke dalam lapas. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.